pertama kita bekerja kan tidak sendiri. Nah, kerja dalam tim, teamwork yang bagus inilah yang memberikan sebuah faktor penentu untuk kita terus bersemangat. Nah, di dalam teamwork ini atau di dalam grup ini tentu banyak teman-teman dengan karakteristik yang berbeda, itu menjadi potensi-potensi untuk kita tetap terus bersama gitu. Ya, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa musik, ada yang hobi nyanyi dan sebagainya. Pada saat bertugas itu, terutama di ruang isolasi, itu kadang-kadang kita gunakan itu sebagai sebuah upaya untuk tetap segar, tetap ceria, tetap dalam semangat yang tinggi bahwa kita sedang dalam tugas, tetapi tugas ini walaupun sangat berat, kita harus lalui bersama dengan keceriaan dan potensi kita masing-masing. Makanya banyak kalau kita lihat di media sosial bagaimana meme-meme, kemudian bagaimana TikTok dari nakes itu dalam upaya sebenarnya bukan bermain-main dengan pasien, tetapi bagaimana mempertahankan rasa untuk tidak jatuh kepada boring, ya, bosan dan tetap bersemangat. Gitu Mbak Prima.